ini Pak. Tadi Bapak mengetahui kejadian ini seperti apa gitu Pak? Kalau saat itu Pak kondisi warga keluarga di rumah sudah tidur atau sudah apa nih Pak? Tidur. Sudah tidur Pak. Tapi korban atau Bapak tahu memang dalam rumah ini ada berapa orang? Iya. Yang ada korban? Satu orang. Hanya Pak. Itu berarti iya orang tuan saya. Nama orang itu kan? Semo. Umurnya kira berapa tuh Pak? 80-an Pak ya. Sekarang rumah Bapak sendiri berapa orang? Tiga orang. Anak istri. Jadi kondisi rumah, anak istri sudah tidur Pak ya? Iya. Nah, tadi Bapak yang bangunkan atau seperti apa? Siap diungut orang. Sekarang bantu orang tua, nanti kemudian api ke saya lah. Nah, Pak, kalau Bapak sendiri api itu berasal dari Bapak atau seperti apa nih Pak? Ini belakang apinya. Iya, iya. Kabel. Kalau di kabelnya. Pak, tadi itu korban orang tua Bapak ya? Iya, orang tua saya. Usianya sekitar 80 tahun. Pak, itu kondisinya gimana Pak, orang tua Bapak? Tidur. Orang tua Bapak sakit atau seperti apa sih Pak? Udah agak rindu. Tapi bisa berjalan Pak? Bisa. Tapi nggak lumpuh Pak ya? Nggak. Tapi nggak kuat lagi jalannya. Oh, nggak kuat jalannya. Kalau anak Bapak sendiri umur berapa Pak? 10 tahun. Bapak, ini nggak ada yang bisa diselamatkan Pak, bareng-bareng? Nggak ada. Habis. Ini ya, istri hanya itu juga pakaiannya, anak itu ya pakaiannya. Bapak tadi kan saat api ada di rumah atau? Keluar atau ada api? Mau keluar? Iya. Pak, tadi Bapak tahu nggak Pak kalau ibu Bapak ada di dalam tadi Pak? Ya, dia tetap di dalam, nggak keluar-keluar malam, nggak keluar lagi. Nggak bisa. Masih berapi dari bukti yang tadi ada yang berupaya untuk nyari ibunya Pak? Enggak ada, saya kan bantu orang tua saya, api ngejar saya, enggak bisa, api itu ngejar. Udah besar. Oh, begitu Bapak mau masuk ke tempat rumah. Ibu, posisinya di mana Pak? Di kamar? Di kamar. Dia kan pakai agak bed kan, api masih besar, enggak bisa tolong lagi lah. Langsung. Iya. Begitu Bapak mau masuk kamar, apinya ngejar Bapak gitu ya? Biar enggak bisa tolong. Mereka namanya Pak Andi. Pak Andi? Pak ya. Oh, berarti Bapak di rumah? Iya. Berarti Ibu, Bapak di rumah, Bapak, istri, anak, satu sama ibu orang tua? Ya, ibu di belakang, rumah. Oh, rumah sendiri? Iya, ibu rumah di belakang. Oh. Sumber? Saya depan, adik di belakang. Oh, ya, gitu. Yang korbannya keluarga semua, ada orang lain. Oh, enggak satu rumah dengan rumahnya? Bisa-bisa, lima rumah baru. Oh, jadi? Lima. Pak, siapa-siapa nih, Pak? Yang punya rumah nih Pak. Nah, tanya ada orang itu. Orangnya. Oh, berarti ibu tuh memang tinggal di bukan di rumah sama Bapak Pak bukan, ya rumah. Di rumah adik. Belakang ya? Belakang. Berarti berhubungan dapur ya? Iya, dapur. Adik 3 beranak, mama, adik, iya, saya 3 ya. Berarti api tadi sumber dari rumah si adik. Rumah adik. Itu pun Bapak. Boleh tahu nama adik apa? Adik Siti Aminah. Siti Aminah. Iya. Nama Bapak tadi siapa Pak? Rendy. Umurnya ya, kan. Terima kasih.